Saya baru selesai membuat alat ukur waktu lama menyala lampu seperti ini. Caranya, ini stopwatch untuk memasak. Saya reset. Kemudian mulai mengukur lama menyala. Sudah mulai menghitung. Bagaimana membuatnya? Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya ingin membuat alat pengukur cahaya menggunakan timer. Bila cahayanya mati akan otomatis off. Ini timer memasak. Seperti ini. Bila ada cahaya nanti akan saya tes, karena saya ingin mentes banyak model-model seperti ini. Bila nyala, maka timer akan mulai menghitung sampai off. Karena yang tombol yang digunakan ini, jadi ini hanya untuk pembelajaran khususnya pemula. Jadi ini sudah saya bongkar tapi tidak saya tunjukkan. Ada dua kabel di saklar model-model seperti ini. Ini. Jadi ini saya sudah solder. Jadi kalian tinggal buka saja. Kemudian saya akan tunjukkan bagaimana cara membuatnya. Oke, saya akan membuat dengan menggunakan tegangan 5 volt. Dan untuk mudahnya saya menggunakan ini saja karena ini harganya sudah murah sekali LDR ini. Ini harganya sekitar 6.000 kalau tidak salah sekarang. Oke, saya coba dahulu. Jadi kita harus tahu dahulu. Saya tes dahulu. Saya rangkai dahulu. Oke, sudah. Ini input, ini tegangan input, pin-pinnya D data, VCC, dan ground. Groundnya sudah saya gabung dengan meter, ini VCC. Bismillah. Oh sorry, ini VCC. Ya nyala. Normalnya. Pada saat mendapat cahaya, normalnya LED-nya on. Saya tutup off. Jadi normalnya datanya 0 pada saat ditutup datanya VCC atau 5 volt. Oke, kita sudah tahu cara kerja alat ini. Kemudian, jadi ini akan saya tunjukkan cara kerja termudah saja. Ingat bro, khusus pemula. Jadi nanti akan saya gunakan. Jadi saya tidak pikirkan ini, yang saya ambil hanya dua kabel dari saklar ini. Jadi saya akan menggunakan relay 5 volt saja. Oke bro, ini saya buka kembali karena untuk menggabungkan rangkaian, ground harus gabung syarat utamanya. Jadi ini saya setelah saya ukur bukan ground, jadi saya harus cari groundnya dahulu. Hati-hati bro, rusak. Seperti ini, jadi yang saya ambil tadi saklar sininya, ini ground, sepertinya ini ground. Saya ambil di sini saja nih. Oke, saya solder di sini saja. Oke, jadinya tiga kabel, kabel negatif, kabel positif, dan kabel data. Data dari start dan stop. Oke, saya coba dahulu. Ya, bisa. Saya lanjutkan. Oke, saya gambar saja dahulu. Ini stopwatch. Stopwatch yang saya ambil positif, negatif, dan saklar. Jadi tiga kabel. Kemudian modul LDR. Ini juga tiga kabel. Positif, negatif, data. Kemudian relay. Ini relay sudah saya tambah transistor BC547, terlihat bro? Saya gambar saja begini. Oh, saya beri resistor saja di sini nanti. 1 kilo dan ini 5 volt. Seperti ini rangkaiannya. Jadi ini modul, ini stopwatch dan ini relay. KR 1 kilonya belum saya beri dahulu. Oke bro, karena saya juga tidak mau susah, jadi positif ini tidak
positive stopwatch, kalian diamkan saja. Yang digunakan, jadi stopwatch ini masuk ke, ini saya buat FX saja, kemudian normally close, normally ini normally close, di normally open. Jadi kalian pasang kabel saklarnya ini di normally open, kemudian ini X FX, paham ya bro, dari sini ke sini, dan normally close. Normalnya nanti kalau terbalik tinggal balik saja. Kemudian LDR ini masuk dari data resistor ini, resistor relay ini 1 kilo. Kemudian ini 5 volt dan ini ground. Paham ya bro? Oke, saya lem saja. Oke, sudah selesai. Groundnya harus kalian gabung. Yang ini fix. Sorry, ini salah, bukan ini. Ini ground. Ini ground. Groundnya digabung. Kemudian yang positif ini yang ke FX. Sorry, maafkan saya. Jadi ini yang positif nih, warna merah, ke fix relay. Kemudian yang satunya lagi ke S ini. S-nya stopwatch ke normally close. Setelah itu tidak ada lagi, ini VCC gabung, ini VCC gabung. Kemudian dari data ke resistor ini. Ini negatif. LDR saya tutup dahulu. Oke, sudah saya beri selongsong, saya coba saja. Ini kurang tinggi, ini yang akan saya coba, soalnya ini lampunya saya buat senderan saja, maafkan saya, darurat. Oke, ini positifnya 5 volt, saya coba. Ini saya lem saja agar tidak bergerak. Oke, sudah saya reset dahulu. Kemudian saya coba lampu ini. Jadi tes berapa lama lampu ini akan menyala. Sudah mulai meng-counter, terlihat. Saya diamkan dahulu, apakah bisa sampai off. Ini kira-kira sekitar 1 jam setengah. Oke bro, sepertinya kelamaan kalau kita coba sampai mati. Saya tutup saja, dimisalkan mati, langsung off, artinya bekerja. Oke, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.